Hai semua, assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin kongsikan resepi sotong yang super simple. Pertama sekali di sini saya akan potong memotong dulu sotong ini untuk ukuran sesuaikan dengan selera masing-masing, nak kecil, nak besar, nak sedang kan. Ha gitu. Lakukanlah sehingga sotong anda tu habiskan semua dia potong. Kalau tak nak potong, nak seko-seko pun boleh. Lalu kita masukkan dalam satu bekas bagi memudahkan kerja kita. Baiklah, mari kita lanjutkan ke bahan-bahan. Bahan pertama yang saya gunakan ialah bawang merah. Ni saya guna sikit sebab masakan saya tu sedikit. Kalau misalnya jumlah masakan anda banyak, letaklah banyak. Kemudian saya juga menggunakan bawang putih. Selanjutnya, saya juga menggunakan cili. Kalau suka pedas, boleh letak lebih cili tu. Kemudian daun sop dan daun bawang. Pertama sekali, kesemua bahan-bahan tadi tu saya akan tumbuk sehingga lumat terlebih dahulu. Macam bawang merah, bawang putih dan juga cili. Setelah selesai, kita ke seterusnya iaitu panaskan minyak. Kemudian, di sini saya akan ambil kesemua rencah-rencah yang telah saya tumbuk tadi tu bagi bersih ke semua. Okey. Kalau misalnya minyak dah panas, ha, boleh masukkan kita punya bahan-bahan yang telah ditumbuk tadi tu. Lalu macam biasa, kita tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau. Dia tumbuk selangit ketujuh harumannya. Barulah betul menyotong kan? Ha, gitu. Kemudian saya lanjutkan dengan memasukkan sotong. Ha, lalu kita gaul rata bagi sebati semua. Di sini saya tambahkan sedikit garam sesuai selera. Lalu gaul rata bagi sebati. Kemudian saya juga tambahkan sedikit penyedap rasa bagi yang menggunakannya. Yang tak guna boleh skip. Sama macam tadi, gaul rata. Seterusnya, saya tambahkan daun sop dan juga daun bawang. Misalnya daun-daun ni anda tiada, tak jadi masalah pun sebenarnya. Boleh skip. Ha, lalu gaul rata. Kalau ada lagi bagus, ha, lebih sedap lah. Sebagai tambah-tambah rasa, di sini saya tambahkan sedikit lada hitam ataupun black pepper. Kemudian sama macam tadi, gaul rata. Semudah tu je masakan kita pada hari ini. Saya dinamakan sebagai tumis sotong. Ha, cukup mudah kan? Bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Kalau anda suka, jangan lupa untuk tekan like dan share ke teman-teman kalian agar mereka dapat mengetahui cara masak sotong yang sedap. Saya harap anda dapat cubalah dan ini serius sedap makan dengan nasi panas. Tak payah lauk lain lagi dah. Lauk ni je dah cukup. Ha. Simple je, bahannya simple, cara masaknya pun campak-campak je kan. Saya harap anda suka dengan video kali ini. Okey, jumpa lagi di next video. Bye.